Mabes TNI menanggapi soal Mayor Teddy Indrawijaya yang merupakan ajudan Menhan Prabowo hadir dalam debat perdana Capres 12 Desember 2023. Saat hadir dalam acara itu, Teddy mengenakan baju berwarna biru langit sesuai dengan seragam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ia terlihat duduk di tengah rombongan pendukung Prabowo Gibran. Mengenai hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono mengungkapkan kehadiran Teddy itu merupakan tugasnya sebagai ajudan Menhan. Menurut Julius, akan berbeda jika Teddy melalui kehendaknya sendiri ikut berkampanye. Ia juga mengatakan tak ada aturan kapan prajurit aktif TNI berhenti menjalankan tugasnya. Diketahui, Teddy merupakan perwira aktif dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terkait hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Erwin Aksa, turut menjelaskan bahwa Mayor Teddy bukan bagian dari tim sukses. Ia juga mengatakan, jika ada pelanggaran, pimpinan TNI akan mengambil tindakan. Terlebih, ada undang-undang yang mengatur soal netralitas TNI. Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Loli Suhenti menyebut, Mayor Teddy berisiko melakukan pelanggaran pemilu terkait kehadirannya dalam debat capres di kantor KPU.